Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together lagi. Oke teman, di video kali ini aku mau menyelesaikan ini ya, quest dari kotak coklat Duck Dig Dug ya, dimana aku sebelumnya sudah menyelesaikan beberapa ya. Yang pertama itu yang ini, misi coklat Duck Dig Dug sudah selesai. Terus kalau sudah selesai itu nggak kelihatan lagi ya teman ya. Nah ini aku udah selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi total misinya tuh ada yang belum aku 1 ya, 2 terus aduh mana nih, 3, 4, 5, 6. Jadi yang aku yang belum itu ada 6, yang sudah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 12 misi ya, 12 misi dari coklat kotak Duck Dig Dug. Nah di sini aku akan menyelesaikannya, tapi kayaknya nggak bisa selesai hari ini ya, karena ada salah satu misi yang dimana kita harus membuka toko coklat ini ya, itu membuka hadiah kedua, dan kayaknya dengan 7400 ini kayaknya belum kebuka ya kotak keduanya. Jadi paling nggak teman-teman sudah tahu lah cara menyelesaikannya ya, dan aku yakin ini gampang banget kok menyelesaikannya ya. Oke, yang pertama yang belum aku selesaikan itu yang pertama yang ini ya, menerima hadiah kelima daftar kehadiran manis pahit. Nah untuk daftar kelima hadiah ini ya, ini hari kelima itu kemungkinan itu besok ya, ini kan sudah hari keempat kan. Nah, hari keempat tuh kalian akan mendapatkan gems 20. Nah besok itu hadiah hari kelima atau kupon kelima ya, hadiahnya kupon. Nah itu kalian bisa klaim ya di bagian ini ya, kalau kalian sudah selesai. Terus yang kedua yang di sini, menggunakan ranjang coklat pet manis. Nah apa tadi, menggunakan ranjang pet coklat manis. Nah untuk ranjang coklat pet manis itu teman-teman bisa diperoleh dari sini nih, ranjang petnya ini ya, ini ya. Jadi kalian tinggal tukarkan ini ya. Nah oke, jadi aku akan coba tukarkan teman-teman ya, aku akan tukarkan yang ini aja dulu ya, ranjang pet coklat manis ya. Nah di sini ini sudah dapat ya. Nah sekarang aku akan ke rumah ya, ini aku akan ke rumah untuk menyelesaikan hadiahnya ya, untuk mengambil hadiahnya ya. Ini jadi aku akan tunjukkan sekalian ya. Nah di sini aku akan masuk ke rumah dulu ya, dan menunjukkan ke teman-teman bagaimana menyelesaikan yang misi yang tadi ya. Kalau yang daftar kehadiran itu besok ya, jadi kalian tinggal login aja besok dan itu bisa terklaim ya. Nah untuk yang ini aku akan kasih tahu bahwa kita menggunakan pet ranjangnya itu kalian tukarkan dulu seperti yang aku lakukan tadi. Nah terus kalian tidurkan pet kalian di dalam situ ya. Nah di sini aku akan coba teman-teman ya, aku akan langsung taruh aja itu di sebelah sini. Nah di sini ya, nah di sini aku mau hias rumah, terus ku penyimpanan ya. Nah ini, nah kalian taruh sini ya. Setelah itu ya udah ya, kalian tinggal taruh pet kalian di sini. Tuh, ya kan? Udah selesai kan? Nah, di sini kalian tinggal klaim aja. Ya, kalian tinggal klaim dan boom, selesai, dapat 200 ya. Oke, next-nya lagi di sini, menetaskan telur Valentine. Nah, telur Valentine itu bisa kalian beli di gedung downtown yang terbaru. Ini sudah pernah aku bahas di video yang kemarin ya, gift kalian apa? Building kalender, kalender gift gitu ya. Nah itu udah aku jelasin teman-teman, kalau nonton dari awal sampai habis tuh sudah tahu ya. Di situ kalian tinggal beli telurnya pakai gems dan kalian tetaskan. Nah ini kebetulan aku sudah ada sampelnya, langsung aku tetaskan ya teman-teman ya. Nah ini dapat plus 5 dan pecah deh, dan kita bisa menyelesaikan misinya ya. Tuh dapat kelinci Valentine dan dapat misi coklat Duck Dig Dug ya. Oke kita ambil lagi ya, ini kita ambil lagi. Nah dapat ya 200, mencapai target. Terus ini apa, lakukan pembelian di toko coklat sebanyak 5 kali. Nah pembelian di coklo, di toko coklat sebanyak 5 kali ini ya seperti tadi ya, kalian tinggal beli aja di sini. Nah di sini aku mau beli yang gerbangnya dulu, ini aja dulu yang ini ya, aku mau beli kios kakaonya, aku mau beli dulu karena ini rare, dan ini mirip yang Kak Ramel itu ya, tahu kan Kak Ramel yang ada misi quest harian. Nah itu yang di belakangnya itu. Nah ini ya, oke sudah dapat ya. Terus aku juga mau taruh dulu ya, taruh dulu itunya, sekalian kita lihat ya bagaimana bentukannya nih. Nah seperti ini ya, ini kalian tinggal geser aja, kalian taruh. Nah ini ya, sama ini bisa bikin kopi-kopian dan ini ya, shake-shake gitu ya.
Oke, kita beli lagi pembelian teman-teman ya. Di sini kita beli lagi pembelian. Aku mau beli yang tempat masaknya aja dulu ya. Tempat masaknya ini 1680 ya, meja dapur. Oke, meja dapur coklat kita sudah beli. Terus aku mau beli yang satunya lagi ya, yang ini ovennya. Ya, oven coklat. Nah, udah selesai ya, tuh. Oke, kita buka hadiah yang pertama rasanya tuh. Nah, ini kita buka kotak pertama, kita dapatnya 10 gems, 3000 star dan juga dapat air mancur ya. Wow, dapat air mancur coklat. GG. Nah, di sini kita sudah membuka salah satu misi yaitu ini ya. Kita membuka kotak pertama di hadiah toko kue ya. Kita sudah membuka kotak pertama ya, kita dapat nanti misi di sini. Oke. Nah, terus tadi kita juga mau lihat ya, mau lihat apa aja nih penyimpanannya. Wih, air mancurnya keren ya. Aku taruh aja di sini. Ovennya juga aku taruh sini ya. Aku taruh sembarangan aja dulu ya, namanya kita review ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Barang-barang yang kita peroleh di sini juga kalian bisa bikin coklat-coklatan. Di sini juga demikian. Di sini air mancurnya bisa diinteraksi enggak? Oh enggak. Jadi dia cuman aksesoris gitu aja ya. Oke, lanjut tadi kita misinya kotak dakdikduk tadi ini kurang satu ya. Kita beli satu lagi karena kita sudah beli 4. Aku mau beli gerbangnya ya, teman-teman ya. Aku mau beli gerbangnya. Nih. 1200. Wih, selesai ya. Hadiahnya dapat gerbangnya VIP. Oke, nah ini kita mau lihat juga bentukannya gimana. Iya, serumah ini. Nah. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Wih. Ini kalau kalian ke rumahku berantakan ya memang, karena aku mau taruh-taruh sembarangan aja dulu ya, karena kita review. Nah, di sini gerbangnya bagus banget, teman-teman bisa langsung tuker ya. Kalau misalnya kalian suka nih, aku sarankan langsung ditukar aja ya. Gerbangnya ini mantep nih, sama yang ini. Yos ya. Oke, kita lihat lagi misinya apa lagi ya di coklat takdikduk ini. Ini kita klaim dulu. Oke, dapat 200 teman-teman ya, dapat 200 dan ini tadi daftar hadir kelima ya. Jadi kemungkinan untuk klaimnya itu besok. Ya, untuk klaimnya itu besok ya, nanti dapat kupon 1 lumayan. Nah, nanti kalau kalian login besok tanpa bolong-bolong, kalian bisa klaim yang di bagian ini. Dan misi yang terakhir itu adalah yang ini, membuka kotak hadiah di tingkat 2 di toko coklat. Nah, hadiah tingkat 2-nya tuh sama kayak yang di atasnya ini tadi. Ya, nah ini. Jadi kalian harus buka kotak yang ini. Nah, kebetulan aku punya 1130. Aku mau tuker apa ya? 1100. Sebenarnya aku mau yang ini sih. Ini ya, tapi tidak mencukupi yang 1500 tuh ya. Karena dia aksesoris dinding, kalau nggak salah dinding atau lantai ini ya. Tapi di sini juga ada yang bagus kok ya. Aku mau lihat lagi yang mana ya kira-kira teman-teman. Bingung aku. Oke, tapi meskipun aku klaim ini, aku beli itu belum terbuka juga ya kotak keduanya. Jadi kalian buka kurang lebih besok. Kayaknya besok kalian akan selesai semua nih kotaknya ya. Kotak coklat dakdikduk nih kayaknya besok itu selesai semua ya. Bisa kita ambil hadiahnya, yaitu hadiahnya apa bang? Ini hadiah event ini ya, topi gentleman penuh coklat, terus mantel coklat bonbon, dan juga dapat sepatu lovers coklat ya. Nih, besok kemungkinan besok kita akan menyelesaikan semua questnya ya. Bentar aku lihat dulu apakah besok, sebentar ya. Ini 1130. Coba aku beli yang ini aja deh, yang aku mau beli yang ini. Oke, dapat ya 350. Aku lihat dulu progresnya sampai mana ya. Oke, 380 ya. 380, aku ambil yang ini aja. Partisi rendah. Kayaknya belum ya. Kayaknya besok teman-teman ya. Ya, kemungkinan besok. Ya, kemungkinan besok untuk dapat. Nah, ya kan, kotak keduanya besok ya. Jadi kalian bisa menyelesaikan semua misi harian untuk mendapatkan ini ya, apa ini namanya, koin coklat lah ya. Nah, besok kalian buka aja satu lagi atau bebas ya, kalian ambil yang mana. Nah, sudah kotak dakdikduknya selesai, ini juga sudah selesai, kalian tinggal ambil yang ini, topi gentleman dan bonbonnya ya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Kalau misalnya kalian ada tambahan dan komentar, silahkan aja di komentar ya teman-teman ya. Bahwa besok kemungkinan kalau kalian nggak ada bolong-bolong ya, kalau nggak ada yang bolong-bolong untuk yang daftar kehadiran, itu kalian bisa klaim hadiahnya besok hari ya. Nih, dan kalian akan mendapatkan baju, topi gentleman, mental coklat bonbon, dan juga sepatunya ya. Ini sama kayak outfitnya Kak Karamel ya, Kak Karamel yang ada di Plaza. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya, kita membuka-buka hadiah ini, dan kemungkinan besok sudah dapat semua ya teman-teman. Kalau nggak bolong-bolong kayak aku main tiap hari, login tiap hari, menyelesaikan misi tiap hari, tuh besok sudah dapat atau sudah selesai kotak coklat dakdikduknya ya. Dan untuk yang ini kemungkinan sih 4 hari lagi lah ya, 4 hari lagi untuk selesai. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada teman dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.